Jakarta ini benar Anda sudah mendapatkan tiket ketua PKB Kota Tua, benar ya? Insya Allah. Ketua tiket PKB Kota Tua? Insya Allah. Baru memproses atau memang sudah dapat Pak Ketua? Insya Allah. Ini proses. Tapi ini kan saya mau bilang pasti, tapi saya belum pegang SK, tapi sudah jalan. Jadi informasi yang disampaikan lewat media sosial Facebook 90% ya? 90% 99% akan menjadi ketua PKB Kota Tua, PKB Kota Tua ya. Jadi itu bukan isu Pak ya? Mekanisme seperti apa yang Bapak sampai bisa dapat? Mekanisme seperti apa dalam muskap kemarin itu? Kemarin kan saya tidak ikut muskap. Iya. Setelah muskap pemilihan, ternyata mantan Alik yang terpilih. Tapi pertimbangan-pertimbangan DPW, DPP, maka saya yang diunculkan. Iya. Saat itu katakannya Pak Muhammad ya? Pak Muhammad. Jadi instruksi dari DPP ke DPW supaya Muhammad Afria menjadi karteker. Maka secara aklamasi mereka usulkan saya sebagai... Seperti apa kalau Bapak mendapat PKB? Seperti apa? Ke depan? Ya tentu kita setiap pimpinan partai diinginkan bahwa partai akan menang. Pasti. Dan optimis di Pileg 2024 dari dua kursi. Satu kursi ya. Satu kursi akan ya, semua ketua diinginkan supaya satu fraksi. Satu fraksi Pak ya. Dan dia satu fraksi Pak ya. Ya. Dan saya sudah persiapan, kita punya sekretariat di tempat pada ex Golkar dulu. Jadi sampai ini saat ini PKB tidak ada sekretariat? Ada, tapi kita alihkan. Jadi sekarang saya sebagai pemegang DPC harus menyiapkan sekretariatnya dulu. Pesan apa sih kepada semua pengurus kader-kader PKB Kota Tua untuk memenangkan pileg nanti? Harus pesan pertama adalah loyal, kedua disiplin, ketiga berjuang. Sebagai ketua PKB, saya harus membawa partai ini ke besar. Lebih besar lagi Pak. Siap Pak.